siapa tidak kenal dengan Kasmadina Kasmayudin? Pelumba berumur 21 tahun kelahiran Johor Bahru ini mula mencuri tumpuan ketika debut bersama pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor pada tahun 2015 dan seterusnya menjuarai kelas CP115 pada tahun itu. Nama Kasma Daniel mula meniti di bibir peminat lumba motor tanah air. Kasma Daniel kemudian membuktikan bakat luar biasa yang dimilikinya dengan menjuarai CP130 pada tahun berikutnya dan mengekalkan kejuaraan kategori premier apabila kelas CP150 diperkenalkan menggantikan CP130 pada tahun 2017. Beliau muncul antara pelumba paling muda yang berjaya menjuarai kelas premier selepas Hafiz Syarid. Kasma akhirnya berjaya menempatkan diri di kejuaraan dunia Moto2 pada tahun 2020 setelah berkelana ke Eropah untuk mencari pengalaman. Namun, pada tahun ini, beliau kembali mewarnai kejuaraan Petronas Malaysian Cup Race. Ibarat sirih pulang ke ganggang, Kasma Daniel menyertai semula pasukan yang membentuk kerjaya beliau, Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor. Bagi beliau, pengalaman berharga yang telah diperolehi di kejuaraan Eropah dan dunia akan beliau manfaatkan dan digunakan sebaik mungkin untuk Cup Break dan juga Asia Road Racing Championship. Antaranya kita apabila saya pergi ke Eropah tu yang pergi ke negara dunia, saya lebih matanglah dalam dari segi perlumbaan dan more professional. So apabila saya datang balik ke sini, apa yang saya dapat pelajari di sana agak bezalah di sini. Kerana di sana fightingnya agak tidak terlalu, orang cakap fighting tapi tak kira ibaratnya macam terlalu agresif lah. Agresif dari segi riding skill masing-masing lah. Baik saya tak terlalu kekok lah sebab saya kira orang cakap tu dah ada basic dari kaprik ni kan. Cuma kadang-kadang tu bila kita duduk tu kita rasa macam oh ini selesa sedap apa semua, tapi bila kita dah corner tu kita punya cornering dah jadi lain. Kita punya cornering terasa macam motor besar. Lepas tu speed motor pun tak cukup, kita rasa macam motor dah slow ke apa kan. Sebab kita dah rasa motor besar. So dari situ, dari orang cakap tu tak terlalu kekok lah bagi saya. Semestinya saya amat terharu dan amat gembira lah sebab tim pun masih memberi peluang lagi kepada saya untuk kembali balik untuk berlumba di Caprix. So bagi saya, peluang yang saya dapat ni saya akan hargai lah secukupnya. Kerana dari sinilah saya bermula untuk menaik ke dunia. So saya sangat gembira lah dengan dapat balik pasukan yang lama saya sendirian. So alhamdulillah syukur lah. Beza dia dulu dengan sekarang, sekarang track besar, banyak track besar. Dulu track kecil. Bagi saya track besar dengan track kecil ni beza dia banyak. Kalau track besar ni kita bagi saya skill tak penting. Kalau track besar ni. Track besar skill memang tak penting. Arahkan motor, siapa yang laju duduk di depan. Kalau track kecil memang perlukan skill. Skill dan kekuatan fizik sendiri. Sebab track kecil kan, so banyak cornering and banyak laps and kita pun sendiri tahu memang akan penatkan diri. So bagi saya beza dulu dengan sekarang ni adalah lita lah track dan juga motosikal. Sebab dulu saya rasa lagi laju daripada dengan sekarang. Dulu saya cakap memang bezalah dulu sebab dulu tak ada kad RPM dan semua spek pun kira open, banyak open. Lepas tu bila saya dah datang kembali, saya dapat dengar regulation yang macam ni, saya rasa macam oh, dah lain dah. Dah lah regulation rendah, lepas tu track besar. Kita orang rasa, bagi saya lah, kategori race expert, saya terasa macam race one make. Sebab motor semua agak sama je kan, kita lawan kad je kat ujung kan. So rasa bagi saya tak terlalu mencabar lah. Kira untuk bagi saya yang mencabar adalah track kecil dan kita fight dalam corner. Itu semua
Sebab Capri orang nak tengok semua corner tepi pagar. Itu bagi bagi saya lah. Itu ramai yang orang luar pun cakap gitu juga. Track besar, saya rasa kalau ada Suzuki, Suzuki pun fight sekali duduk depan. Kalau dengan regulation sekarang ni lah. Mungkin kalau dengan regulation dulu, kita tak tahulah. Mungkin ada jugalah fight dengan Honda kalau track besar. Track kecil agak sukarlah Honda sebab motosikal dia agak tinggi dan orang cakap tu power pun agak kurang sikit saya rasa. So Honda agak sukar untuk dalam track kecil lah. So Yamaha memang ada advantage di situ. Target saya sebenarnya kalau masuk Capri ni memang daripada race satu sekali saya memang target kan. Saya nak beri saingan lah kepada pelumba-pelumba yang dah berada lama dalam Capri ni. Kira orang cakap tu sebab saya kalau boleh saya nak kekalkan saya punya sebagai title champion yang 3 tahun berturut-turut kan. Bukan saya je, saya rasa Afif pun sama juga. Dia mesti nak kekalkan. Tapi dengan regulation sekarang ni agak sukarlah masing-masing semua. Nampak, kita orang nampak lah agak memang terlalu orang cakap tu struggle, cukup struggle lah. Perubahan yang seterusnya adalah Petronas Pinta Prime Cup, perubahan yang kedua hujung minggu ini, perubahan yang ke pusingan yang keempat dan adalah perubahan semalam menyaksikan Subhan Humam yang berjaya mengikuti perubahan dan Amirul Afiq Solikin kerana pencabar kejuaraan dan Amirul Afiq adalah pendahulu keseluruhan. Dia berada di tempat yang kedua semalam. Adib Khalid Abu Bakar di tempat yang ketiga. Empat lampu merah dan dilepaskan sekarang. Permulaan yang baik. Pelumba yang berada di depan, Evan Fakir Razim sebelah dengan Amir Afiq Solikin. Di tak ada sepang ini, permulaan pelumba perlu untuk buka torque penuh. Memecut ke selekoh yang pertama dan nampak Evan Fakir Razim meluncur di hadapan kerana saya menyatakan nombor 88 di belakang, ya, 27 di tempat yang pertama Amirul Afiq Solikin yang berada di depan tempat yang pertama dengan Afan Fikirazi tempat yang kedua. Subhan Humam ketinggalan sedikit di belakang, yang kelima di awal perlumbaan ini. Jangan berani yang ditunjukkan oleh Amirul Afiq. Kelompoknya terjatuh di pusingan yang pertama. Amirul Afiq meninggalkan lain-lain perlumbaan sebentar di belakang. Perebutan tempat yang kedua di antara pelumba-pelumba ini. 23 bersebelahan Adib Khalid Abu Bakar. Mereka dalam yang kedua. Pelumba nombor 28. The right to penalty dan jump start. Nombor 8 adalah Faizul Abdul Rahim. Buat Faizul Abdul Rahim itu Rizmi Yazid yang terjatuh. Antara gap yang terlalu jauh sekali, 7.3 saat di pusingan yang kedua. Memang terlalu jauh gap yang ditinggalkan. Sekarang 5.4 saat antara Amir Afiq dan Chazul Naim di tempat yang kedua. Bukan yang sangat leza buat Amir Afiq sekarang ini. Afan Fakir Razi 37, Adib Khalid Abu Bakar. Khalid semalam yang menaiki podium, hari ini dia akan cuba untuk lakukan podium yang keduanya di minggu perlumbaan ini. Oh, terjatuh tadi. Kameraman wide sedikit kerana dia untuk mencari pelumba kedua ini. Perebutan tempat yang kedua dan sekarang ini giliran Chazul Naim pula yang jauh meninggalkan lain pelumba. Hampir 3 saat di hadapan. Hampir 3 saat berada di depan Afan Fakir Razi. Tapi kembali adalah Amir Afiq Solikin yang cuba untuk melepasi Afan. Lekoh yang pertama tentu berada di belakang.
harapan dia masih belum dapat lagi untuk berikan jaminan kepada kepada peluangnya untuk menjumpai Arfan Bekirazi dan Amirul Afiq yang memang cuba untuk mengejar ke sebuah kumam dalam kelompok yang ketiga ini. Kuman Adam Haris Abu Bakar. Bosnya lagi akan tamatkan. Bosnya lagi keluar untuk mereka mengejar. Subhan Kuman nampak agak ketinggalan di belakang. Antara Jazul Naim dan juga Abdul Afiq. Dalam 4 saat di antara kedua-dua pelumba. Dan 38-25 sudah 4 saat. Dia berada di belakang Jazul Naim yang menuju ke Selekoh untuk kepusingan yang terakhir. Last lap untuk Jazul Naim memenangi perubahan. Belakang sengit perubahan. Depan Jazul Naim dan juga Abdul Afiq nampak selesa. Satu dan dua di belakang tu yang kita akan lihat. Perubahan tempat ketiga, tempat yang keempat. Tiga pelumba Mahdan Kumaran masuk untuk merapat tempat yang ketiga sekarang. Mahdan Kumaran. Jarak 2 saat saja antara Jazul Naim dan Amirul Afiq. Sama ada pusat akhir dapat mengejar ataupun tidak. Pergerakan yang agak jauh sebenarnya yang ditinggalkan antara Amirul Afiq dan juga Jazul Naim. 2 saat sekarang. Ia akan cuba push. Pergerakan tempat kedua sudah cukup baik untuk Amirul Afiq Sorikin yang perlu juga mengejar dan melihat daripada sudut berbeza secara keseluruhan untuk mengekalkan kedudukan di tempat atas dan melebarkan jarak. Kedipan mata bertambah tepat dengan perubahan. Sudah mulai hampir Abdul Afiq. Amirul Afiq sudah mulai hampir dengan Jazul Naim. Ya. Tapi mereka menuju ke selekoh terakhir. Sama ada dia dapat semakin hampir. Kita lihat Amirul Afiq. Oh, menoleh ke belakang Jazul Naim. Dia tidak perlu menoleh ke belakang kerana sedang semakin hampir. Amirul Afiq cuba untuk mengejar menuju ke garisan penamat dan dia mengangkat tangan. Yakin dengan dekat kemenangan dan akhirnya Kamal Alif Kusanti. Kedua Amirul Afiq Soliki dan tiga Kamal Alif Yusazli Kamal. Sepanjang 2706 km perlumba akan menghabiskan 8 pusingan sempan selekoh, maafkan saya, 8 selekoh di retail ini, 11 pusingan bagi perlumbaan yang kita saksikan ini. Selekoh 3, selekoh 6, selekoh 8 akan menjadi tumpuan. Litar semakin kering, semakin baik dan ini akan berikan mereka peluang untuk muncul laju. Okey, semua perlumba CP 150 telah pun keluar untuk berada di kedudukan grid mereka masing-masing bagi mulakan perlumbaan pusingan yang keempat bagi kategori premier ini, di mana kedudukan keseluruhan yang akan menjadi taruhan kerana perbezaan tidak jauh antara Azra Hakim Anwar dan Izzat Zadi Salihan. Juara pertama CP 150 dan juga juara 150 CP 150 belum. Pasma Dena Kasihun berkata pasukan Yaman Matsumoto. Sementara Aiman Karudin di hadapan di petak utama perlumbaan pada kali ini. Kita akan saksikan dua perlumba. Darul Juzi akan mengharapkan sesuatu magic daripada Azri Hakim Anwar bertemu di petak yang ke-12.
Mereka dilepaskan sekarang. Pergelaran yang baik diperlukan dan perubahan di lintas depan. Belakangan Lita yang masih lagi belum range sepenuhnya ini. Telah saksikan dua perubahan yang pertama tadi. Perubahan lari jauh di hadapan. Dan pergelaran yang begitu baik dilakukan oleh Izzat Zaidi. Yang saya nampak berada di depan dan di mana Aiman. Aiman juga tergelap sikit di belakang. Dan itu mungkin Fazrul juga berada di depan. Dalam kelompok yang besar di awal perubahan ini. Mereka keluar mereka pertama. Backup kedua, tidak ada sebarang insiden. Semuanya berjalan dengan baik untuk semua pelumba. Tapi kita lihat Izzat Zaidi telah pun diberikan cabaran. Untuk mendapatkan tempat di seekor pertama. Tapi kita dapat lihat beberapa pelumba yang lain juga mulai sampai dengan sekarang ini Muzakir dan juga Izzam. Izzam yang cukup cantik memintas Muzakir dengan pelumba pasukan Yamaha. Ini baru di pusingan yang pertama. Di hadapan adalah pelumba nombor 16, Karibuan Aziz. Dia akan sampai terlebih dahulu. Oh, telah perlumba bersuat di Lekoh yang ke-7. Mas Ucam ada di depan. Android dah naik tempat yang ke-6 sekarang ini. Sekarang ini kita lihat ada satu gap di antara kelompok kumpulan di hadapan dan juga di belakang. Kita dapat lihat 55 ini adalah Aiman yang diberikan warning yang pertama. Tapi satu kelompok ini mula untuk menciptakan. Oh, itu Izzam terjatuh. Izzam terjatuh di selekoh yang kedua. Sayang sekali buat Izzam. Izzam yang cuba untuk mengelak Fazrul saat saya tadi. Ya, Izzam ikutan terjatuh tapi di depan. Dan tentu saya mengatakan yang Azroy telah berada di depan melalui perlumbaan. Pemenang bagi perlumbaan semalam, Azroy Hakim Adwa. Kerana kita lihat mungkin perlumba-perlumba tahu yang dua perlumbaan sebelum ini, perlumba lari jauh di depan yang menangi perlumbaan. Jadi mereka tidak akan beri peluang untuk sama sendiri untuk lari jauh. Tapi Azroy yang berpuluh petak ke-12 sekarang ini berada di depan. Akin dan juga Muzakir memberikan tekanan kepada Azroy. Di belakang mereka Khalifan Aziz dan Ahmad Fazrul Syam berada di belakang diikuti dengan itu kalau tidak silap saya ini adalah nombor 28 kelompok yang belakang. Jadi kita ada dua kelompok besar di depan kemudian kelompok belakang kelompok yang didahului oleh Azroy ini kemudian ini Fazrul yang menguasai kumpulan yang kedua dua pelumba di tempat yang di kelompok yang kedua ini dan mengacakan sekali mungkin mereka akan mulai sampai Azrul Izzat yang berjaya memintas Afif pun ketinggalan sedikit. Mereka perlu cepat kejar. 20 depan, 20 HM di depan ini. 20 1SOX memberikan cabaran kepada seorang pelumba Yuzi yang mendahului perubahan sekarang di depan mempertahankan kedudukan Azroy. Ini adalah satu yang kita boleh pada sekarang nak katakan kerana jika sampai ke pusingan akhir pada kedudukan ini, kebiasaannya pelumba di belakang yang ada kelebihan dan apa strategi untuk Fazrul berada dalam kelompok di depan dengan Fazrul telah pun berada untuk melepasi dan berada di depan dan Muzakir Bahman dikenakan amaran pertama kerana melepasi ada pelanggaran sedikit di antara Azroy dan ini yang akan mengakibatkan dua pelumba di belakang itu kan baru bantu satu sama lain untuk sampai di kelompok hadapan dan kita memperlihatkan dengan empat pusingan Yami, macam-macam boleh jadi sebab mereka tahu bagaimana mengatur strategi. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tahu di mana racing line yang perlu mereka pilih. Dan dalam kelompok ini, mereka tidak boleh melakukan sebarang kesilapan. Sedikit kesilapan akan mengakibatkan kerugian untuk mereka berada di atas podium dan juga memberikan kemenangan. Semakin kering, semakin laju. Fazrul paling belakang. Tapi tadi dia berada di depan seketika dengan Nadrul Izzat juga pernah mendahului perubahan seketika. Tadi kita ada Muzakir, Azroy, Khairul Ikhwan Aziz, Akid Aziz, Nadrul Izzat, Fazrul Syam dan Afif berada dalam kumpulan ini juga. Afif ada masih lagi berada dalam kelompok kumpulan ini dan Afif menarik di sini. Nadrul Izzat naik di tempat yang kedua melepasi Khairul Ikhwan dan mereka perlu bijak untuk mengatur bagaimana untuk berjaya. Azroy menolong kebijakan sedikit mungkin melihat pelumba yang lain kalau saya tidak pasti dan ini yang Harmi katakan tadi adakah beliau sedang mengatur strategi kerana apa yang penting adalah di pusingan terakhir menuju ke selekoh yang terakhir bagaimana ya. Mereka perlu mengatur segala yang, strategi. Yang pasti jika berada di depan dan untuk memastikan terus berada di depan ketika keluar dari sebelum sampai ke selekoh terakhir perlu ada gap yang jauh. Jika tidak seperti sekarang yang kita lihat dia akan dipintas oleh pelumba yang lain dengan mudah dan itu yang mereka tengah lakukan kerana litan mereka yang lebar dari mereka boleh memilih rating line masing-masing
untuk juga rekor pertama. Ini adalah lap yang terakhir. Ini adalah postingan yang terakhir untuk ketujuh pelumba yang berada di hadapan kali. Mereka tinggalkan jauh lap pelumba. Helmi tinggalkan jauh di belakang. 12.8 saat berada di belakang di tempat yang ke-8. Iaitu 4.7 pelumba sekarang ini di hadapan Ahmad Fazrul Syam yang berada di tempat pertama. Kandikun Aziz di belakang. Sekarang Azroy berada di tengah-tengah. Sekarang ini itu adalah Afif Amran. Ahmad Afif Amran yang juga telah pun sampai di depan. Siapa yang akan keluar? Hampir-hampir tapi mereka masih dapat selamat melepasi selekoh. Fazrul bertukar dengan Afif. Afif yang berada di hadapan sekarang ini. Afif yang berada di depan. Oh, Nazrul Izzat masuk di bagian dalam. Cuba untuk minta tadi bagian dalam. Dapat ditutup dengan baik sekali. Tapi Nazrul Izzat berada di situ. Ajoy berada di tempat yang ke turun ke belakang sedikit dan sekarang di depan adalah Afif. Mereka menunjukkan selekoh terakhir sekarang. Oh, kesilapan tapi di hadapan. Kita perhatikan mereka menunjukkan selekoh terakhir. Dah, Afif menoleh ke belakang sekarang ini. Nazrul Izzat cuba membentuk laju. Azra juga membentuk. Untuk sampai tambah-tambah Ajoy bertahankan kedudukan di tempat yang ketiga. Nazrul Izzat di tempat yang ketiga. Akin Aziz yang menangi perlumbaan. Akin Aziz yang menang dalam perlombaan ini. Saya rasa sepanjang tadi kita menyebut sangat nama Akin. Betul. Tapi Akin yang menang dalam perlombaan ini. Dengan Ahmad Afif Amran di tempat yang kedua. Afif di tempat yang kedua. Nazrul Izzat di tempat yang ketiga. Menyertai podium ini adalah Yang Berhormat Dato' Sri Ahmad Faizal, Dato' Azumu, Menteri Belia dan Sukan, beserta Datin Anita Adrina Abdul Aziz, Pengurus Besar Kanan Komunikasi Strategik Kumpulan Petronas, bersama dengan ketiga-tiga pemenang, keempat-empat pemenang bersama pasukan 1SOX TKKR Racing Team.